Hai hai hai, halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kakak. Wow, sudah lama sekali kakak tidak upload ya. Wah, lihat teman-teman, sekarang kita bakalan unboxing mainan yang ada di depan kakak. Widih, 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 banyak sekali mainan yang ada di depan kakak nih teman-teman. Wow, tapi sebelum kita memainkan ya, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan nyalakan juga tombol notifikasinya ya. Oke teman-teman, langsung saja ke mainan yang pertama. Di sini ada mobil polisi patwal Mini Cooper teman-teman. Widih, lihat keren sekali kan, sangat lucu teman-teman, mantap. Oke, selanjutnya di sini kakak mempunyai mobil polisi pick up teman-teman. Wadaw, keren. Selanjutnya kakak mempunyai mobil polisi Honda VRZ teman-teman. Wih, keren sekali. Dan terakhir kakak mempunyai mobil polisi militer dari angkatan laut. Sekarang kita coba memainkan semua mainan ini. Oke teman-teman, waktunya kita jalankan mobil polisi pickupnya. Dan wih, keren sekali, sangat kencang teman-teman. Wah, selanjutnya kita jalankan mobil polisi Mini Cooper teman-teman. Wah, mantap. Dan selanjutnya mobil Avanza polisi militer. Widih, keren. Dan yang terakhir mobil polisi Honda VRZ teman-teman. Wow, mana di sini mobil polisi favorit kalian? Oke, untuk mainan selanjutnya di sini kakak mempunyai mobil pemadam kebakaran atau rescue team teman-teman. Wow, di sini kita bakalan keluarkan mobil-mobilannya dari dalam box. Kita bakalan unboxing teman-teman. Wah, penasaran bentuk mobilnya seperti apa teman-teman kira-kira? Wih, itu dia mobil-mobilannya. Kita keluarkan dari dalam box teman-teman. Dan ternyata ini adalah mobil pemadam kebakaran water cannon. Wah, lihat ada tangga dan juga alat untuk menyemprotkan airnya teman-teman. Mantap. Selanjutnya di sini kakak mempunyai mobil Range Rover yang bisa berubah menjadi robot teman-teman. Wih, lihat robotnya sangat keren kan teman-teman. Wah, itu dia mobilnya dan ini adalah perubahan robotnya. Langsung saja kita unboxing teman-teman. Kita keluarkan mobil Range Rover yang bisa berubah menjadi robotnya. Dan ini dia. Wah, sudah kelihatan teman-teman. Dan ini dia teman-teman. Wih, berwarna merah. Cakep sekali teman-teman warnanya. Untuk lampunya dan bagian depan, bagian belakangnya itu mirip sekali dengan aslinya teman-teman. Terlihat mewah, keren. Mainan selanjutnya di sini kakak mempunyai robot Bumblebee teman-teman. Ini adalah mobil Chevrolet Camaro yang bisa berubah menjadi robot Bumblebee. Kita keluarkan mobil-mobilannya dari dalam boxnya ya. Kita bakalan unboxing teman-teman. Wah, lihat kakak penasaran banget mobil-mobilannya. Dan ini dia teman-teman, mobil Chevrolet Camaro-nya. Wah, di sini agak susah. Wow, ini dia teman-teman, mobil Chevrolet Camaro yang bisa berubah menjadi Bumblebee. Wih, berwarna kuning sangat cerah. Di bagian atasnya ada bagian yang berwarna hitam. Keren sekali. Dan bagian belakang ada spoilernya teman-teman. Kita lihat peleknya mewah teman-teman. Mainan selanjutnya di sini kakak mempunyai mobil polisi robot teman-teman. Wah, ini adalah mobil Ferrari yang bisa berubah menjadi robot. Keren sekali kan teman-teman. Kita langsung saja keluarkan mobil-mobilannya dari dalam box. Kita unboxing teman-teman. Dan ini dia mobil-mobilannya.
Kita keluarkan dari dalam boxnya dan widih, keren sekali. Mobil PJR teman-teman, atau patroli jalan raya. Wow, keren, bertuliskan polis atau polisi. Dan di sampingnya ada logo polisinya teman-teman. Wih, keren sekali kan. Mantap teman-teman. Selanjutnya di sini kakak mempunyai mobil pemadam kebakaran yang sangat besar. Ada truk ladder, di sini ada water cannon, ada truk ladder lagi teman-teman, dan mobil truk pemadam kebakaran yang sangat besar. Wih, kita waktunya unboxing keempat mobil pemadam kebakaran ini. Wah, keren teman-teman. Ini dia teman-teman mobil-mobilannya setelah kakak unboxing. Ada mobil water cannon yang sangat besar, truk ladder yang sangat panjang, ada water cannon yang kecil dan truk ladder yang kecil teman-teman. Wow, kita waktunya nyalakan dari mulai yang besar terlebih dahulu. Ini dia mobil pemadam kebakaran water cannon teman-teman. Wih, lampunya berkelap-kelip. Wah, sangat rusuh sekali teman-teman mobil pemadam kebakarannya. Sangat lincah, keren. Kita matikan terlebih dahulu teman-teman. Sekarang kita waktunya nyalakan ketiga mobil pemadam kebakaran ini. Kita mulai dari mobil pemadam kebakaran truk ladder yang sangat besar dan panjang teman-teman. Mainan selanjutnya kakak mempunyai mobil Tayo teman-teman. Di sini ada yang berwarna kuning. Wah, ternyata ini ada Silani. Dan di sini ada bus yang berwarna biru, tentunya ini si Tayo. Dan bus yang berwarna hijau adalah si Rogi. Sekarang kita unboxing dan kita mainkan mobil bus Tayonya. Oke teman-teman, kita nyalakan dimulai dari si Rogi terlebih dahulu, nanti Silani dan juga si Tayo.